dari tim yang bermain di region Sulawesi, salah satunya yaitu PRS Racing Team. Ini terpantau sudah hadir di hari Selasa ini, H-4 jelang Piala Presiden 2022. Ini ada 3 unit, yaitu salah satunya buat cadangan ini nomor 57, ada tunggangannya Renaldi Junior, pembalap dari Sulawesi Selatan, akan bermain di MP3 atau rookie. Terus yang sebelahnya ini tunggangannya Anis KS, nomor motor 177, pembalap dari Sulawesi Selatan, akan turun di MP1 atau di expert. Dari tim Sulawesi lainnya yaitu Yamaha Arca Raya Safina, ini terpantau membawa 2 unit kuda besinya. Ini yang satu belum ada nomor motornya, jadi kurang tahu siapa pembalapnya. Kalau yang ini nomor 22 yaitu Fahmi Basam, pembalap dari Papua, ini akan turun di kelas novice atau MP2 di Piala Presiden 2022 ini. Dari Honda Banten Kidul Jaya Utama, ini akan menurunkan 4 motor di 2 kelas, yaitu M. Haikal di beginner, terus joki barunya Aviva Filtrasatan di rookie yang baru bergabung beberapa minggu yang lalu. Ini salah satu mesinnya lagi di oprek-oprek. Terus nomor motor 24 ini ada M. Zahri Akbar dari Banten, turun di kelas rookie bersama dengan Rekat Yusuf dari Banten. Nomor motor 43 ini akan turun di kelas rookie juga. Dari Honda Indaco, ini salah satu tim dari Sumatera region A, ini ada nomor motor 70, tunggangannya Muhammad Sauki, ini akan turun di MP3 atau rookie di Piala Presiden 2022 ini. Ini pembalapnya mau nyeting. Ini terpantau dari MA King, tunggangannya M. Nurgianto, Macan Kemayoran, Si Leher Beton, pembalap dari region B Kepulauan Jawa. Ini terpantau hari Selasa ini nyeting, dan pembalap yang dari region B ini belum terlihat banyak, hanya beberapa saja yang baru nyeting. Mikaleno. Terpantau juga ini mini GP, soalnya di Piala Presiden tahun 2020 ini dibuka kelas mini GP. Ini salah satunya jokinya yaitu anaknya Kang Ari Oktan, Arkana Oktan dan Mika Leno. Hujan Kang, hujan. Aduh. Tapi tetap gaspol. Iya. Soalnya ada Rodes Mania Gembung. Ini ada Arek Agaska yaitu dari Mandalika yang turun di region B, Kepulauan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Ini ada Omar Bule dari pembalap beginner Honda Laturama. Atau juga beberapa pembalap dari luar Jawa berlatih bersama Doni Racing School di Sentul dari beberapa hari yang lalu. Ini dari Honda Narendra,
tunggangannya Jiven Rosul yang juara One Prix dan Moto Prix 2022. Kalau Moto Prix-nya region Jawa. Ini ada 212 tunggangannya MK Ramadipa yang juara Moto Prix region B 2022 ini di kelas rookie. Ini satunya ada joki baru dari Kalimantan di Honda Narendra buat Piala Presiden ini. Mana Mas? Ini ada tunggangannya Nelson Cairoli. Nomor motor 76, ini nomor motor ayahnya yang digunakan dari tahun pas balap. Ini dari pedoknya Honda Laturama. Ini ada dua unit, yang satu di expert ini kalau nggak salah, atau MP1. Ini yang MP1 yang tadi itu tunggangannya Omar Bule di beginner MP4.